The stars are brightly shining. Saudara-saudari umat Keuskupan Bogor yang saya kasihi, khususnya keluarga-keluarga, orang muda, dan anak-anak. Kita merayakan Natal tahun 2014 ini. Inilah Natal pertama saya sebagai uskup di sini. Dan saya mau mengajak Anda sekalian untuk merayakan Natal ini dengan berfokuskan pada tema berjumpa dengan Allah. Keluarga berjumpa dengan Allah. Sebenarnya tema ini merupakan ajakan bagi kita agar kita bersemangat seperti gembala-gembala datang menjumpai Yusuf, Maria, dan Yesus di palungan di Bethlehem. Semangat untuk menjumpai Yesus ini merupakan semangat yang diharapkan timbul dalam hati kita, dalam keluarga-keluarga kita. Dan kita semua diajak untuk mendatangi Yesus dan membuat Yesus itu hadir dalam keluarga-keluarga kita. Seperti Yesus hadir dalam keluarga di Nazaret. Yesus sebenarnya merupakan Allah yang datang menjumpai kita. Dan dalam perayaan Natal ini sebenarnya Allah datang menjumpai kita dalam keluarga-keluarga kita, dalam diri kita sebagai orang muda maupun anak-anak. Maka dari itu, marilah kita menjadikan Natal tahun ini sebagai Natal yang memang kami rayakan sebagai satu keluarga, sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang menyatakan kasihnya kepada kita. Sehingga kita benar-benar merayakan Natal sebagai suatu ajang perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita sebagai suami istri dan anak-anak dalam keluarga, di mana dirasakan oleh semua anggota keluarga sebagai kesempatan kita merayakan Natal dengan kasih, dengan damai, dan sejahtera. Maka dari itu, saya mengajak kita sekalian untuk merayakan perjumpaan ini. Dan biarlah Natal tahun ini menjadi kesempatan untuk merayakan pesta kasih Tuhan itu yang kita sungguh-sungguh rasakan dalam keluarga. Maka dari itu saya mengucapkan kepada Anda sekalian, pada umatku di Keuskupan ini, selamat merayakan Natal. Merayakan Natal berarti merayakan kasih abadi dari Allah yang mau menjumpai kita, mau menjumpai keluarga kita. Dan marilah kita dengan segera, dengan hati terbuka, menjumpai Allah yang begitu besar kasihnya untuk kita. Selamat Natal tahun 2014 dan selamat merayakan tahun baru. Semoga kita memasuki tahun yang baru nanti dengan suatu semangat yang berkobar-kobar untuk menjumpai sesama kita, terutama menjumpai Allah, dan dari perjumpaan dengan Allah itu kita membawa kasih itu kepada sesama kita. Shalom.